Property Checker dari pamikos.com. Hari ini lagi ada di kos yang ada di Jalan Selomas Raya nomor B40. Yuk kita lihat kosannya ada apa aja. Nah, jika teman-teman ngekos di sini, teman-teman sudah disediakan tempat parkir yang sangat luas. Nah, tempat parkir ini dibagi menjadi dua ya. Ini yang bagian luar. Nah, di sini muat sampai 10 motor loh. Kita lihat parkiran yang di dalam ya. Nah, di parkiran dalam ini luasnya sama dengan yang di parkiran luar. Di parkiran dalam ini juga muat sampai 10 motor ya, teman-teman. Nah, pemilik kos juga menyediakan tempat untuk meletakkan helm. Sekarang kita masuk ya ke rumah. Nah, sebelum masuk ke dalam rumah, di sebelah kiri teman-teman terdapat dapur yang sudah disediakan oleh pemilik kos. Di sini juga sudah tersedia kompor, rak penyimpanan, dan tabung gas. Selain itu, pemilik kos juga menyediakan magicom untuk digunakan bersama. Fasilitas lain yang teman-teman bisa dapatkan adalah di kos ini juga menyediakan ruang tamu yang cukup luas. Terdapat kursi panjang yang terbuat dari bata dan dilapisi oleh keramik, dan terdapat juga CCTV. Jadi kos ini termasuk ke kos yang aman ya, teman-teman. Nah, tidak lupa pemilik kos juga menyediakan TV dan dispenser. Sebagai tambahan, kos ini juga terdapat satu AC yang dapat digunakan bersama. Dan AC ini hanya terletak di ruang tamu saja. Sekarang kita lihat kamarnya ya, teman-teman. Nah, kamar ini terletak di lantai 1. Dan di satu lorong ini terdapat 8 kamar yang saling berhadapan. Di setiap lorongnya juga terdapat CCTV ya, teman-teman. Kita buka yuk kamarnya. Nah, ketika teman-teman membuka kamar, kondisi kamarnya dalam keadaan bersih, bisa kita lihat ya. Nah, selain itu, fasilitas yang disediakan adalah satu buah kasur berukuran single dan bantal. Di sini juga terdapat X-House yang berada di ujung kamar. Nah, sekarang kita beralih ke kamar mandi ya, yang berada di ujung lorong. Nah, fasilitas di kamar mandi ini terdapat WC duduk dan sudah terdapat keran beserta bak dan gayungnya ya, teman-teman. Kondisi kamar mandi ini bersih dan rapi. Nah, ini tempat untuk jemur pakaian. Lokasi ini berada di lantai 2 ya, teman-teman. Tempatnya luas untuk teman-teman mencuci dan menjemur pakaian, dan sudah disediakan juga bak untuk mencuci pakaian. Nah, sebagai tambahan informasi buat teman-teman yang mau ngekos di sini, di kos ini akan dikenakan cas untuk yang menginap di sini kecuali anak kos ya, teman-teman.
Tadi review saya di kos Selomas B40. Jika kalian berminat untuk ngekos di sini, langsung klik aja tombol booking di bawah.